Pondok Pesantren Al-Ubaidah Kertosono Nganjuk, Jawa Timur menggelar parenting skill atau keterampilan keorangtuaan. Kegiatan tersebut mengambil tema parenting orang tua menghadapi remaja masa puber yang dilaksanakan pada hari Senin 25 Juni 2024. Kegiatan itu dihadiri 110 ibu-ibu dari Ponpes Al-Ubaidah Kertosono dan Ponpes Millennium Alvina Lengkong dengan menghadirkan pemateri dari pengurus DPW LDII Jawa Timur sekaligus psikolog Sofia Sahid. Dalam paparannya, Sofia menjelaskan tentang masa puber. Menurutnya, masa puber ialah masa transisi dari anak-anak ke usia dewasa. Perubahan-perubahan ya, baik secara fisik, secara psikologis, gitu, secara sosial, seperti tanggung jawab anak jadi berubah, peran sosial anak jadi berubah, gitu. Jadi dari perubahan-perubahan itu yang membuat masa puber itu menjadi menantang. Karena banyak hal yang terjadi pada anak yang harus diatasi, gitu, sekaligus. Oleh karena itu, ia mengajak untuk membangun kedekatan yang berkualitas bersama dengan anak, dengan meluangkan waktu serta melakukan dialog positif secara dua arah bersama anak. Sementara itu, perwakilan peserta penyuluhan parenting, Moya, mengungkapkan perasaannya selama mengikuti kegiatan penyuluhan tersebut. Ya, alhamdulillah ilmunya tuh sangat menambah wawasan kita, apalagi kan sebagai mungkin ibu-ibu baru dan juga menambah wawasan bagi ibu-ibu yang udah punya anak yang mungkin lebih dari satu, lebih dari dua, itu benar-benar sangat bermanfaat. Pada kesempatan itu, panitia kegiatan penyuluhan parenting Jaiza Naima mengungkapkan rasa syukurnya atas terselenggaranya kegiatan penyuluhan tersebut. Alhamdulillah Allah paring, acaranya berjalan aman, selamat, lancar, barokah. Ibu-ibu senang bisa mendapatkan ilmu dari Ibu Sofia. Kegiatan penyuluhan parenting perdana tersebut diharapkan mampu membina dan membentuk generasi yang unggul dengan menerapkan 29 karakter luhur dalam kehidupan sehari-hari.